pada 170 juta tahun yang lalu, lima suku kuno manusia hidup damai bersama dinosaurus dengan perlindungan dari Guardian Beast. Masa damai itu berakhir ketika penyihir jahat Bandora memulai peperangan dengan dinosaurus karena kematian putranya, Kai. Bandora memusnahkan peradaban dinosaurus dan merusakkan peradaban suku manusia purba. Pada akhirnya, Guardian Beast berhasil menyegel Bandora dengan pengikut-pengikutnya di planet Nemesis dan menidurkan lima ksatria dari lima suku kuno agar bisa dibangunkan kembali saat dibutuhkan. Beberapa saat yang lalu, tidak jauh dari masa sekarang, planet Nemesis mendekati bumi dan dua astronot yang menjelajah planet itu tidak sengaja membuka segel dan membebaskan penyihir jahat Bandora beserta pengikut-pengikutnya. Saatnya lah membangunkan lima ksatria yang telah tidur untuk melindungi bumi sekali lagi. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mari kita saksikan langsung di TKP. Setelah 170 juta tahun aku segel planet Nemesis, akhirnya aku bebas. Saatnya lah aku balaskan dendam. Aku kuasai bumi ini dan kumusnahkan semua manusia yang ada di sini.
bisa mengalahkan kamu. Belum kau kalah, sekarang pun akan sama saja. Semuanya, mari kita bertarung sama kembali. Coba saja lawan monsterku yang besar ini. Hei, dia kabur. Ayo kejar. Boleh kita undang ke atas, translatornya silakan. OPT.